Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsaan belak Allah Subhanahu wa taala. Ana merupakan buah hati dari orang tua. Dan semua orang tua Sangat mendambakan anak-anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, taat, santun, dan berakhlak mulia. Lalu, pertanyaannya: apakah anak ini tercipta menjadi anak yang soleh? atau ada upaya dari orang tua untuk mewujudkan dia adalah menjadi anak yang soleh? Bapak Ibu hendaklah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman ya amanu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib dia mengatakan addibuhum wa didik mereka, ajar mereka. Dan ini menunjukkan bahwa pendidikan anak adalah bagian dari upaya orang tua supaya menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh. Dan upaya itu tidak hanya seketika ketika anak lahir, atau seketika orang tua dia ingin menjadikan anaknya bagaimana anak yang soleh lalu dia ingin berupaya tidak tapi ini adalah langkah yang terprogram yang sudah diarahkan oleh agama kita, berawal dari memilih calon ibunya karena orang yang paling dekat nanti dengan anak adalah ibunya, maka di dalam memilih jodoh. Nabi SAW mengatakan fadfar teribat Pilihlah yang beragama, anda akan beruntung. Beruntung untuk diri anda sendiri, beruntung untuk keturunan anda. Karena si ibulah yang menjadi madrasah yang pertama bagi anak-anak. Dia akan selalu dengan orang tuanya. Nah, kemudian setelah memilih calon ibu bagi anak-anak. Lalu diajarkanlah oleh agama kita. Di antaranya adalah berdoa sebelum berhubungan intim dengan istri. Karena Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan siapa yang mendatangi istrinya lalu dia mengucapkan bismillah Allah menjadib dan syaitan dan syaitan marzaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Apa kata Nabi? La yaduruhu abada. Syaitan tidak akan mengganggunya sama sekali. Maka terkadang kalau kita melihat ada anak-anak yang uh, nakal kata orang tu, kata orang orang tua bilang ini bapaknya kayaknya nggak baca bismillah nih ini ada bagian dari yang memberikan pengaruh kepada anak itu sendiri kemudian setelah itu selama uh, ibu mengandung anaknya dia dekatkan dirinya kepada Allah ya karena itu memberikan pengaruh terhadap uh, anak itu sendiri kemudian mulai lagi waktu dia lahir sesuai dengan sunnah bagaimana untuk pelaksanaannya. Kemudian pendidikan lingkungan. Karena Nabi SAW mengatakan, Kulu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak yang terlahir, terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu majisani. Maka dua ibu bapaknya layak menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Lingkungan mulai dari anak bagaimana dia tumbuh harus kita perhatikan lingkungan yang baik, lingkungan yang islami, lingkungan yang bertauhid. Kemudian kita masukkan dia dalam pendidikan apabila anak-anak kita sudah mulai masuk kepada jenjang pendidikan, mulai dari raudhah, mulai dari taman kanak-kanak, kita bisa masukkan kepada pendidikan-pendidikan yang islami, yang mendekatkan anak kita kepada Al-Quran, yang mendekatkan anak kita kepada akhlak-akhlak islami, yang membentuk karakter mereka sesuai dengan akhlak islamiyah. Kemudian setelah itu masuk ke SD-nya dan berikutnya. Maka di sini peran dari orang tua untuk mengarahkan pendidikan anaknya kepada pendidikan-pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan yang Islami, yang mungkin punya basis tahfidz Al-Qur'an, tahsin tilatul Qur'an, basis akhlak Islami. Memang sekarang ini banyak pendidikan pendidikan yang berkarakter katanya. Tapi karakternya bagaimana? Tentu akhlak yang mulia, akhlak Islami yang Nabi saw tanamkan. Inna mubaytu diutami makarim al akhlak. Aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Pemirsaan mulia Allah subhanahu wa taala tentang ibadah. Nabi saw sudah mengajarkan dari awal bagaimana umur tujuh tahun sudah diajak untuk mengerjakan sholat Bapak Ibu menurutlah kalau Allah Subhanahu Wa Taala pendidikan uh, anak kita tentu berawal dari orang tua ayah dan ibu ya ayah dan bunda umi dan abi ndaklah orang yang berpengetahuan agama ya sehingga dia akan bisa mengarahkan pendidikan anaknya kepada yang baik sebab kalau seandainya seorang pendidik tidak mengerti dengan ilmu syari ilmu agama maka jangan-jangan dia mencegah anaknya, mencegah dari yang ma'ruf. Jangan-jangan dia mengajak anaknya, mengajak kepada yang mungkar. Dan ini adalah menjadi suatu permasalahan yang besar dalam pendidikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mengajak kepada kita semua sebagai orang tua, mari kita tambah ilmu agama kita untuk diri kita sendiri dan untuk mendidik generasi kita yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.